banyak hadiah kita, masih ada handphone, sepatu-sepatu, manari, dan baju-baju. Gampang banget, subscribe channel Iksora, Wayan Iksora, Adina Amira, dan follow Instagram kita, Wayan Iksora _ dan Adina Amira. Komen positif di video YouTube kita. Tulis akun Instagram kalian juga ya. Channel gue Iksora. So di video kali ini kita akan nyobain lagi, kita di playlist nyobain di channel Iksora, dan kali ini kita mau nyobain, akhirnya kita baru sempat, karena ini tuh ternyata tuh udah cukup lumayan lama lah saya. Oh gitu. Belum, ya belum lama banget tapi lumayan lama. Ini beberapa minggu yang lalu tapi kita baru tahu. Kita baru tahu bahwa ternyata di McD itu ada menu baru yang temanya itu ke Jepang-Jepangan gitu. Dan aku ngelihat dari bentukan gambarnya itu dia tuh kayak bakpao tapi tuh bakpao burger. Kayak bakpao burger gitu sayang, burger tapi dari breadnya itu bakpao gitu. Iya yeah. Kayak bakpao bakpao. Dan baunya kamu tadi kecium nggak baunya? Kecium baunya tuh kayak bau bakpao nggak menurut kamu? Nggak tahu bau apa ya, bau enak. Gitu, so kita akhirnya pesen. Jadi ini adalah salah tiga dari menu-menu yang ada di. Ada berapa emangnya? Kalau nggak salah empat atau lima. Ada es krim juga sama kita tadi. Oke, jadi kita hari ini udah beli dan ini penampakannya. Jadi karena kita belinya itu di ojek online, jadi agak berantakan. Ini berantakan, nggak kayak seperti fotonya. Semoga aja yang beli di store bisa lebih bagus. Dan kita mau ngasih tahu kalau di ojek online itu harganya yang ini itu adalah spicy nori fries, harganya 19.000. Bisa lihat gak? Bentukannya jadi begini dong. Ya Allah, kasihan banget. Padahal di sini cantik. Di sini tuh cakep nih. Kita insert sedikit fotonya kalau yang beredar di pasaran seperti ini. Tuh, ini kita dapetnya kayak gini kalau beli di ojek online. Terus ini adalah salah satu burgernya. Ini yang apa ya? Fish nih. Oh iya, fish. Jadi adalah ini adalah fish fillet yakiniku burger. Ini kalau kita beli di ojek online bentukannya seperti ini juga. Jadi lucu. Ini bagus. Terus mendingan supaya kalian bisa lihat, aku kayaknya keluarin aja deh. Nih, bentukannya kayak gini. Wah, ada norinya gede banget di dalam. Nih yang aku masuk kayak bapak, ya kan? Kita taruh. Terus yang dipegang merah adalah beef yakiniku tamago burger. Kasih lihat saya penampakannya seperti apa. Coba diambil aja. Tapi ini lebih berantakan. Banyak yang jatuh. Itu isinya beef tuh. Lalu yang ini tadi yang nori fries itu kita taruh gitu juga deh biar lebih gampang. Makanya masih ada saus-saus norinya nih. Nah, dapat saus sambalnya nggak? Dapat nggak jadi? Kita dapat satu. Satu sambal, dua sambal doang, ya Allah. Emang kita tuh kalau beli di McD harus ekstra. Kita harus request ya. Kita sering kelupaan, menyesal pas udah nyampe rumah gitu kalau kita beli take away kayak, ya kenapa tadi gak minta ekstra, karena cuma dikasih satu. Iya, kayak sebenarnya saus di rumah tuh udah ada, cuman kalau menunya McD kayak pasti tuh sama sausnya McD. Iya, atau kadang kita beli take away kan kita makan di jalan tuh, tuh gak ada saus, jadi iya. Sedih banget gitu, cuman sausnya segitu doang. Apa? Oke. Sekarang kita langsung aja mau coba ini dulu deh, Sarah. Kita coba dulu ini kentang dengan saus nori kalau nggak salah deh, karena namanya ada nori-norinya nih. Coba aku spicy nori fries, berarti pedes ya, nori pedes. Kita coba pedes asin, pedes asin harusnya. Seenak apa kita kasih cocol sambalnya. Oke, ini maksudnya saus norinya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil ya, menurutku. Daging
gitu. Kita kan pecinta nori. Enak. Terus pedesnya juga beneran pedes, bukan yang asam gitu loh. Kalau saus kan biasanya ada yang asam. Ini sih aku suka sih. Dan kentangnya jadi makin lembek gitu ya. Ini karena basah gitu ya. Aduh, gue kok. Tapi bisa juga yang lembek karena dari tadi. Oh, ya. Yang ini kalau di ojek online aku nggak tahu ya beda apa enggak ya. Di ojek online ini harganya Rp19.000. Beef yakiniku harganya Rp35.000. Yang fish fillet Rp32.000. Jadi nanti kita akan nilai dengan harga segitu, menurut saya gimana? Oke. Okay. Oke, sekarang kita coba yang fish dulu apa beef dulu? Beef. Beef, coba beef. Coba dulu deh, biar kelihatan. Ini ada lagi nih. Oh iya tuh jatuh-jatuh nih. Masukin aja ya. Masukin. Nih, saya coba buka anatominya seperti apa. Tada. Ada wortel dan lain-lain teman-temannya, ada dorinya juga. Ini sih kayaknya bakal bikin enak. Terus sausnya juga beda. Kayaknya hampir mirip sama ini sausnya. Iya. Yeah. Terus ada beefnya juga yang pasti nih. Bawahnya apa tuh? Bawah beef. Coba buka. Telur. Oh, ada telur lagi. Oke. Okay. Udahlah ya. Dan buat kalian yang belum tahu, kita itu penggila ini. Nori. Nori ini kita suka banget. Suka banget, benar-benar suka banget. Coba kamu. Enggak? Eat ya. Iya dong. Belum kena telurnya ya? Belum. Udah kena beef tadi ya? Udah kena norinya? Berasa gak norinya? Aha. Wah, ini. Ada digigit merah nih. Nori. Ini namanya saus apa teriyaki? Ini telur, ini beef, dan salad-saladnya. Jadi ini bakpaonya. Rotinya gimana? Sama aja. Jadi, coba ya, kita makan ya. Apa? Manisnya tuh dapet gitu. Oh iya? Gila. Ini aku sengaja dapetin yang ada norinya nih. Sebagai mana ibu? Enak ya? Pintar. Ini bakal jadi menu favorit baruku nih di bag nih. Moga ini ada terus, kadang kan tiba-tiba udah gak ada. Iya, kayak apple pie. Ini enak ya Allah. Ih. Pinter ya, chefnya. McD, kalian sangat berhasil kali ini, sumpah. Lagi ya, wow. Lagi kuat keluarnya setelah matang. Enak. Biasanya mas Ayan kalau burger di McD itu doyannya double cheese burger doang. Aku gak pernah pesen yang lain. Mungkin sekarang kamu bisa ganti ini mas, yeah, betul. Buat selingan. Betul. Ini enak, gak yang gak peres, ini enak. Enak. Campurin sama ini. Enak banget. Betul. Enak loh, beneran deh. Rotinya lembut. Tapi dia gak berasa kayak bakpao ya. Karena ini roti biasa kok. Ya. Terus manisnya juga pas, norinya pas, saladnya pas, dagingnya pas, semuanya pas banget. Keren banget. Di tengah-tengah pandemi mereka bisa mengeluarkan menu yang enak banget. Ih. Oke. Okay. Gak bisa berhenti makan ini nih. Sekarang kita coba yang fish ya. Nih kita akan buka dulu juga anatominya. Anatomi burger. Nih. Gak jauh beda. Ini sausnya pasti saus yang sama. Norinya yang sama, saladnya sama, cuma sekarang ada pakai fish fillet doang. Apakah ada telurnya? Tidak ada. Oh iya. Iya. Jadi harganya cuma selisih 2.500 lebih mahal dia sayang. Tapi dia kasih telur. Ini enggak dapat telur dan ini ikan itu daging. Iya. Harusnya lebih murah ini berarti hitungannya. Kok? Kan ini daging. Enggak, maksudnya dengan harga 35.000 dapat telur dan daging. Oh iya ya. Ini tuh dia lebih affordable. Lebih affordable daripada ini lebih mahal gitu. Aku coba dulu apa kamu dulu? Ya. Aku dulu, oke. Okay. Sebenarnya aku mau ngincer lori. Lorinya aku ngincer.
banyak. Enggak lah kan tenornya masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Kalau aku boleh bilang, aku lebih suka yang beef, lebih pas. Karena mungkin saus yakiniku lebih pas untuk beef kali ya. Apa gimana? Kita kebiasaannya makan yakiniku. Beef ya? Yakiniku apa teriyaki? Tadi aku tanya teriyaki, iya. Tapi namanya yakiniku. Ah, berarti yakiniku. Nah. Aku makan ya. Mana tadi nori? Itu nori. What do you think? Enak-enak aja sih. Tapi iya, iya enak. Emang enak, aku gak bilang dia gak enak. Tapi kalau suruh milih, aku milih yang beef. Emang? Terus aku juga kayaknya bakal ngurangin sayurannya deh. Kenapa? Gak tau, aku banyak aranya. Aku makannya beef. Suruh lah. Kering gitu, jadinya kalau digigit tuh juicy gitu loh. Soalnya nih. Beda tau makan yang sama makan ini. Beda enak kan ini. Lebih enak dari ini. For you. Dan sayang. Apa? Dia itu antara burger dan kentangnya bisa selaras. Cocok gitu, makan ini sama makan ini cocok, 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 cocok. Enak banget. Enak ya? Biar kita baru tahu loh. Ya Allah, kenapa dari kemarin-kemarin tahu? Ya, tadi saya kata beli norinya doang. Kita keren-keren mungkin, jadi makin banyak norinya. Iya. Bisa. Ah. Padahal salah juga. Bener. Kalau dia ke fast food gitu, sukanya pesan kentang ya. Gue gak suka. Dan kentang gue kalau misalnya harus ada kentang, gak gue makan. Kalau dia gak habis, gue gak mau ngabisin. Ini enak. Gue harus mengakui. Gak bisa berhenti makannya. Berarti cuma perkara sausnya doang ya. Iya. Perkara saus tuh bisa bikin jadi enak. Mungkin kamu makan yang original cuma asin gitu doang, kayak B aja gitu loh. Iya. Ya kan? Kalau aku kan aku suka. Iya. Ini buat aku? Ya. Loh, aku tanya. Jangan. Iya, kamu apa. Suka kan? Nah, aku mau makan ikan. Ya udah, kamu habisin aja, aku habisin aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih gede. Rotinya juga lembut ya? Tapi, Mas tahu nggak? Rotinya ini, apa tuh namanya? Yang diarak? Roti canai. Apa ya? Ayam. Ayam pop. Ah? Apa nih? Ayam. Gak tau. Ayam lepas. Yang kak, aku suka banget. Ayam jagung. Ah? Kayaknya yang diarak. Yang fried chicken gitu. Oh, albaik. Nah, itu menurut aku tetap rotinya albaik tercetak. Coba gak dia apa? Coba dia rotinya bisa nyamain kayak albaik. Lembut, tapi masih ada taste. Mungkin McD suatu saat harus collab kali ya. McD X albaik gitu. Tapi paling terus hanya terjadi di albaik sih ya. Iya. Tapi jangan, kayaknya nggak bisa deh. Kenapa? Tempur nanti. Kan produknya sama banget. Tapi produk sama-sama sepatu pada mana? Sepatu sama sepatu. So, kita bisa habisin ya. So apa? Aku sambil dengerin ya. So kayaknya udah. Ini kita cukup nih nyobain menu baru McD yang menurut kita sangat berhasil ya. Nah, sekarang kita akan kasih penilaian dengan harga fish filenya ini 35.000.
sorry, 32.500 ini di ojek online ya. Saya kalian catat karena mungkin beda ya, dinaikin biasanya. Kentang dengan norinya ini adalah spicy fries nori. Kalau nggak salah namanya itu adalah 19.000 dan yang beef tamago itu 35.000. Harganya segitu, mari kita nilai satu persatu. Fish berapa nilainya? 1 sampai 10. 1, 2, 3. 8. Tipis banget. Udah 0,1 buat apa tuh 0,1-nya? Pengen aja. Biar rangkanya tetap 7 ya. Enggak dapat nilai 8 ya. Oke. 8 menurut gue. Jadi dengan harga segitu dengan rasa seperti ini, 8 oke lah. Terus kentang saya dengan harga 19.000 rasa seperti itu berapa? 1 2 3 100. 9. Sekarang dia. Kenapa 100? Enggak ada celah sedikit pun. Enggak. Aku suka kentang, sausnya enak, pedesnya dapet, norinya dapet. Nah, sekarang ini dengan harga 35.000 nilainya berapa? 1 sampai 10. 1, 2, 3. 10. Loh, kamu tuh emang sengaja biar aku kita sok-sokan beda gitu ya. Karena ini harus lebih enak sayang daripada ini. Aku kurang suka ini, yang warna ungu ini rasanya kurang. Aku malah gak bisa ngerasain sama sekali ini tuh rasanya gimana. Ya udah makan. Gak mau lah, kan aku makannya bareng tadi semuanya. Iya biar kamu tahu ya, ini tuh kayak gimana. Ya apa tuh? Ini semuanya deh. Kayak kol doang. Tapi beda. Kan? Kalau aku gak, rasanya kayak kol. Ya tapi ada beda-bedanya kan. Gak tau bedanya apa. Oh, ya udah. Gak bisa bedain. Berarti 9 ya om? Gara-gara, iya, nanti aku beli lagi abis ini. Berarti gara-gara ungu-ungunya tadi. Apa sih ungu-ungu itu? Kalau ungu pokoknya itu bikin di 9. Kok kasihan banget nih, cuma gara-gara itu doang. Enggak, aku rasanya, soalnya aku pengen norinya tuh lebih dominan. Berarti itu subjektif lah ya. Karena emang itu selera kamu seperti itu kan. Ya emang ini pilihan subjektif sih pastinya. Karena gue menilai dia 9 juga karena basically gue sama kentang gak begitu ngefans banget lah gitu. Kalau burger gue emang ngefans. Karena kalau di McD gue seringnya daripada pesen ayam, gue malah lebih seneng double cheese burger. Karena entah kenapa gue tuh emang lebih suka burgernya McD gitu daripada nasi ayamnya McD gitu. Entah kenapa ya. Enak guys. Ini ya, kalian. Ya sih, kita merekomendasikan banget sih ya. Pandemi gini kalian bisa order di ojek online, bisa atau ke langsung ke call centernya dia kan juga ada yang 14045 kalau gak salah ya. So, yaudah, itu aja review kita kali ini. Menu barunya McD ini, mereka ada menu-menu yang lain juga. Kalian bisa cobain, tapi at least kalian bisa cobain 3 ini karena 3 ini sudah kita review dan kita pastikan enak gitu. So, yaudah, gitu aja. Thank you udah nonton video sampai selesai. Kalau kalian pengen kita nge-review atau nyobain makanan apa lagi yang kita mungkin belum tahu, malahan kita belum cobain, kalian komen aja di bawah makanannya apa. Terus jangan lupa subscribe channel Iksora, follow Instagram kita di sini dan semua bisnis-bisnis kita. Lalu kalau dari tadi kalian lihat ada banner promo, itu adalah bisnis-bisnis kita juga. Kalian bisa langsung aja cek linknya ada di deskripsi. Oke, yaudah, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.